Di episode kali ini tentunya akan semakin menarik dan pastinya menegangkan, di mana kali ini seperti yang kita lihat bahwa Kinan dan Abi telah sampai di Labuan Bajo ya guys. Di sini terlihat kebahagiaan di antara Kinan dan juga Abimana semakin terpancar. Kali ini sepertinya kita tidak bisa melihat Amanda karena di adegan-adegan berikut ini tidak terlihat adanya Amanda di tengah-tengah kebahagiaan mereka. Di sini Kinan pun dan Abi mencoba untuk bermain pasir ya guys. Walaupun Abimana enggan, namun dirinya tidak bisa menolak keinginan dari Kinanti ini dan akhirnya Abimana pun menuruti semua yang diinginkan dan diminta oleh Kinanti demi kebahagiaan Kinanti karena tidak ada wanita lain yang bisa dirinya lihat tersenyum kecuali istrinya. Namun karena Abimana bosan, akhirnya Abi pun mengajak Kinanti untuk menaiki perahu dan mendayung bersama. Tentu saja Kinan pun langsung menyetujui apa yang Abimana tawarkan kepada dirinya karena di sini tentu saja akan terjadi keseruan-keseruan di antara mereka ya guys. Abimana pun akhirnya menyewa satu perahu untuk mereka berdua dan sepertinya Kinan dan juga Abi mendayung bersama. Tentu saja di sini Kinan pun begitu tersenyum karena saking bahagianya diajak berlibur bersama suami tercinta. Setelah Abimana menyewa sebuah perahu, di sini terlihat bahwa mereka pun akhirnya mendapatkan sebuah pelampung ya guys, dan Abi di sini begitu romantisnya memasangkan pelampung itu kepada Kinanti. Namun seperti biasa terjadi perdebatan-perdebatan di antara mereka berdua karena Kinan begitu mengeyel kepada Abimana, begitupun sebaliknya Abimana tidak ingin dikalahkan oleh Kinan ya guys. Setelah semuanya terpasang dengan aman, akhirnya Abimana pun mencoba untuk mendayung bersama Kinanti tentunya. Di sini terjadilah kebahagiaan dan keromantisan di antara keduanya saling berbincang dengan penuh kehangatan ya guys. Di mana kali ini Abimana begitu terlihat sangat bahagia terutama Kinanti dan Omarima hanya bisa menunggu kedatangan mereka di rumahnya karena Omarima lah yang berhasil menyatukan Abimana dan juga Kinanti. Setelah puas mereka berkeliling, akhirnya Abi dan juga Kinan pun memutuskan untuk berhenti dan mendarat di pinggir pantai. Di sini Abi pun memegang tangan dari Kinanti dan membantu Kinanti untuk turun dari perahu itu. So sweet banget ya guys.